Okey. Ataupun sebab tahun baru nampak baru belaka. Jadi kalau orang-orang lama, jadi dah kenal lah saya kan. Jadi saya bukanlah kelangkabut macam ni sangat selalu. Takut sangat dah apa dah lah lambat kelangkabut. Biasanya okey, saya okey. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya-Allah pada tengah hari yang barakah ini kita akan memilih satu tajuk yang sangat penting dan berkait rapat dengan proses ataupun fitrah harian kita. Takkan ada orang yang tak pergi tandas dalam satu hari. Betul kan? Takkan ada orang terlupa nak pergi tandas. Tak ada tengah malam nak tidur lupa nak pergi tandas hari ini. Maksudnya benda ni berkaitan dengan fitrah. Memang Allah buat dan sebab fitrah tu mesti ada bimbingan ataupun aturan yang diatur oleh pembuat fitrah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betapa detailnya agama Islam ni sampai adab tata cara nak qada hajat pun dibincangkan oleh para ulama, ada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya ni merujuk kepada kitab ini pun salah satu kitab tasawuf yang yang apa ni popular juga, yang tersohor jugalah digunapakai di pengajian-pengajian. Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, maksud dia ialah petunjuk jalan kepada orang-orang yang melalui jalan orang-orang bertakwa. Jadi kita kan nak jadi orang yang bertakwa, itu target kita lah. Tak cukup jadi orang mukmin saja, orang beriman. Sebab orang beriman memang dijamin syurga, tetapi tidak dijamin terlepas daripada azab kubur dan juga azab api neraka Allah. Itu orang mukmin, maksud orang beriman. Sebab walaupun ada sebesar biji sawi iman dalam hati dia, dia akan diseksa dulu dalam neraka ataupun azab kubur disebabkan maksiat ataupun dosa-dosa besar dia. Akhir sekali barulah dia akan masuk syurga. Tapi kita kalau boleh tak nak satu saat pun disentuh oleh api neraka Allah, yang mana bahang api neraka Allah ataupun busuk dan hanyainya api neraka Allah itu boleh dirasakan 500 tahun perjalanan. Nak kata, wangian syurga pun sama. Dalam satu hadis Nabi boleh tercium 500 tahun perjalanan. Jadi kita tak nak bayangkan yang kita ni tak apalah asalkan boleh masuk syurga juga akhir. Tak nak gitu. Tapi orang yang bertakwa adalah golongan yang mana yang diharamkan neraka dijamin syurga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jumaat yang barakah kita tergolong di kalangan itu. Jadi ini satu kitab yang memilih tajuk tu Hidayatus Salikin, jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kita bila belajar kita nak tempuh jalan yang sama sebagaimana orang bertakwa tempuh supaya kita jadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Pada bab yang pertama dalam kitab ini, dia bawakan bab qada hajat. Nak kata betapa pentingnya, walaupun kita ni mungkin jaga solat, rukun solat semua jaga, rupanya bila masuk kubur tak selesai bab istinjat. Bab bersuci tak selesai, rupanya solat tidak diterima oleh Allah disebabkan kita tak selesai bab syarat sah solat. Syarat sah solat, ia adalah suatu syarat sebelum solat. Rukun solat semasa solat. Syarat wajib solat pula sebelum solat juga. Nanti kita sebutlah sepintas lalu. Baiklah. Faslun fi adabi qada'il hajat. Ini suatu fasal pada menyatakan adab qada' hajat. Adab qada' hajat. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tanda, sama ada hendak qada' hajat atau lainnya. Ini bukan pasal mandi, qada' hajat. Faham tak qada' hajat? Jadi buang air kecil, buang air besar. Sebab nanti ada orang tanya soalan tadi pasal mandi, jadi bercampur. Nak tanya pasal mandi pun boleh. Jadi ini pasal buang air kecil, buang air besar. Dia kata, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Masuk guna kaki kiri. Nak katanya Islam ni nak bagi kita peluang pahala ni, apa pun kita buat pahala, pahala, pahala. Setiap pergerakan pahala. Sebenarnya memang kalau kita nak buat sesuatu yang macam yang kurang baik, maksudnya nak pergi ke tempat yang kurang baik daripada tempat yang baik, semua kena mula kiri. Nak masuk tandas kiri. Nak keluar rumah kiri. Nak masuk rumah kanan. Nak masuk masjid kanan. Nak keluar masjid kiri. Nak pakai baju tangan kanan dulu. Nak buka baju kiri dulu.
apa pun, nak makan kanan, nak minum pun guna lah, peganglah gelas tu tangan kanan dan sebagainya. Ada orang kata dah kalau makan tangan kanan nak minum air. Ya, ada yang kata ampu. Sebenarnya janganlah minum, lepas makan baru minum. Barulah jadi tangan kanan tu kan. Dia kata kalau ampu tu kira jadi tak? Sebenarnya tetap tangan kiri, betul kan? Kita cuma ni, kalau ikut sunnah Nabi, minum sebelum ataupun selepas, betul-betul selepas. Jangan minum berselang. Jadi sebenarnya Islam tu sangat cantik. Bila suruh guna tangan kanan, minum pun tangan kanan, kita tak akan minum berselang. Ha. Okey, jadi dia sebut yang pertama masuk kaki kiri. Ada yang dah termasuk keluar balik, masuk balik. Setan pun frust tengok kita masuk kaki kiri. Ha, hina sangat rumah dia. Memang hina lah. Itu tempat yang keji, tempat yang najis. Saya pernah baca perbezaan kaki kanan, kaki kiri di sudut sains. Kan ramai mana orang masuk tandas ataupun bilik air tergelincir. Betul kan? Ramai mana yang masuk tak keluar-keluar. Maksudnya tandas ni tempat yang mana syaitan, jin, iblis duduk. Memang rumah dia. Tak keluar tu ramai mana yang meninggal heart attack dalam tu kan? Ramai juga yang termenung, menangis dalam tandas. Mikir yang salah dalam tandas. Ha. Jadi dia kadang-kadang dia mikir benda-benda yang negatif lah. Bila kita minta perlindungan daripada Allah, kan kita baca doa, Allahumma inni a'uzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada syaitan betina, syaitan jantan. Ingat main-main ke kita mohon perlindungan tu? Ha. Kita takut masuk pun kita ni memang dah kawan dengan dia, keluar jadi kawan rapat. Mau keluar sekali kan, dia ikut kita. Ha. Na'uzubillah min zalim. Jadi nak sebutnya, Islam ni agama fitrah. Nak masuk tandas, nak buat apa-apa tu dapat pahala. Langkah je kaki kiri. Lepas ni kita beringat. Nak masuk tandas, kaki kiri. Ha. Kemudian disebut, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kaki kirimu. Dan pada ketika itu, bacalah olehmu akan doa. Kau di sini dia sebut, dia bawakan doa yang lain daripada kebiasaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Najisil khabisil mukhbisi syaitanir rajim. Ha. Lain pula daripada yang kita hafal kan. Ha, jadi janganlah sebab ni tak jadi masuk tandas. Ada orang tak ingat, saya tak pernah hafal doa masuk tandas. Tak apa, jangan masuk baru baca doa, sebelumnya. Sebab kita ada lafzul jalalah, ada nama Allah kat situ. Kita tahu hukum menyebut nama Allah dalam tandas adalah haram. Ada yang tanya bagi tadi, saya kalau terkejut ada barang jatuh, Allahu Akbar. Itu pun itu kan namanya terkejut, tersalah, tak ada masalah lah. Jangan pula nak basuh bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh lah. Lafzul jalalah, perkataan kalimah Allah, perkataan Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran, haram disebut di dalam tandas. Ambil wuduk. Ambil wuduk dalam tandas ke kat bilik air? Okey, kita mesti ada, walaupun tak ada border kan, dia tetap ini bilik air, shower bilik air, betul tak? Tandas tempat buang najis. Ambil wuduk di kawasan tandas, hukum dia apa? Makruh. Bukan haram, makruh. Maksudnya dibenci, tidak disukai oleh Allah. Ha. Jadi kita ambil wuduk sebelah sini, sebelah shower ni, itu namanya bilik air, itu tandas. Lepas tu kita ambil wuduk untuk apa? Untuk baca doa. Suruh ambil wuduk. Ya. Okey, sebaiknya kalaulah tandas kita bercampur, tak ada border ni, macam dah confuse ni kan, campur je. Kita bacalah di dalam hati. Baca dalam hati. Lalu lagi doa selepas wuduk, keluar betul-betul baru baca. Kan ada doa selepas wuduk dan hikmah daripada hadis Nabi tentang doa selepas wuduk sangat besar. Cuma saya lupa. Apakah hikmah dia? Nanti kita cari balik. Sebab itu daripada hadis Nabi, barang siapa yang membaca doa setelah selesai wuduk sekian-sekian, memang besar sangat ganjarannya. Ha. Sebab ada orang ingat doa sebelum nak keluar tandas, dia baca dalam tandas. Mana boleh dalam tandas nak baca? Sebab juga ada kalimah lafzul jalalah, kalimah Allah di situ. Ha. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Jadi ada kalimah alhamdulillah di situ. Dah keluar tandas baru baca doa tu. Ha. Ada juga makcik pagi tadi tanya Ustazah, saya tampar doa sebelum keluar tandas dalam tandas. Sebab dia ingat nak kena baca sebelum keluar tandas. Jadi dia nak suruh ingat dia tampar kat dalam.
Serta doa semua tu kena tampak dekat luar kalau pun nak buat peringatan. Ha, dan baca tu bila dah keluar daripada pintu, tandas. Masya-Allah. Jadi boleh baca, kalau tak ingat pun kurang-kurangnya baca auzubillah minasyaitanirrajim. Cukup dah tu. Mau perlindungan daripada syaitan yang direjam. Dan pada ketika masuk tandas itu, jangan berserta sesuatu yang tersurat nama Allah dan segala sifatnya. Ha, tak boleh ada-ada nama Allah bersama kita. Ini para jemaah sekalian, kita orang perempuan lah selalu ni boleh berlaku kesilapan ni sebab kita bawa handbag. Betul tak? Kok dalam handbag tu ada orang bagi selawat ke? Kadang-kadang ada program, kadang ada buku, kadang ada yasin kecil. Semua tu tak dibenarkan dibawa bersama dalam tandas. Contoh kalau kita pergi ke R&R kan, ha, R&R bahagian sinki tu tak ada masalah lah. Kita nak masuk tangan apa, bila nak masuk tandas, suruhlah anak kita pegang ke handbag. Tapi kalau kita sorang-sorang lah, ha, sudah ada Quran pula tu, ada yasin kecil, ada mak surat kan. Jadi keluarkanlah, letaklah kat sinki tu, ha, tanpa beg duit lah. Beg duit jangan tinggal sekali lah. Ha. Biasa pengalaman saya, tak ada orang ambil, tak hilang lah. Mak surat semua tu tak ada orang nak curi lah. Ha. Tinggal kat situ, insyaAllah tak hilang. Buku kan letak kat situ sekejap, lepas tu masuk bawa lah handbag tu. Ha. Kita kalau orang yang berjaga-jaga, sebenarnya turun kereta dah check dah. Dah keluarkan siap-siap. Kalau dah biasa berjaga-jaga nak masuk tandas ni, tak boleh bawa ni. Ada yang tanya, kalau dalam telefon dia ada aplikasi Al-Quran, zikir-zikir, semua tu tak ada masalah. Sebab benda tu digital je, benda tu tak wujud pun sebenarnya, betul kan? Jadi bila kita off tone tu, isu yang lain ialah guna ringtone tu. Ha, selawat lah, zikir lah. Ha, kemudian dia bawa Bilal tu ke mana-mana. Mana-mana dia bawa Bilal tu dalam beg dia. Kan dia timing azan tu. Ha, jadi sebenarnya memang nak pesan lah, Baqadul Ulama kata makruh. Makruh menggunakan ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir ni sebagai ringtone. Sebab ia boleh, lagi-lagi tiba-tiba orang telefon kan, berzikir pula dalam tandas, apa semua kelang kabut. Huhara nak tutup nak ni. Ha. Elakkanlah. Adakah dengan kita pasang tu, bila orang telefon zikir tu membuatkan kita jadi berzikir? Adakah ia membantu kita nak ingat kepada Allah? Ataupun dia dijadikan perhiasan untuk ringtone sahaja? Jadi Al-Quran itu bukan untuk perhiasan. Saya pernah baca tulisan daripada setengah ulama, dia kata janganlah jadikan benda tu jadi perhiasan kepada telefon kita. Dan kita kena faham, baca Al-Quran, guna telefon dan guna Al-Quran sangatlah jauh berbeza. Takkan sama sekali sama. Sangat jauh. Kita pegang telefon bukan pegang Al-Quran. Kadang tu Al-Quran ada je dekat surau, dia ambil juga telefon dia nak baca, sebab dah biasa baca kod telefon. Bila kita pegang Al-Quran sama ada terjemahan ataupun tanpa terjemahan, pegang saja dah dapat pahala. Kita sedang pegang satu mukjizat. Pegang saja aura dia dah berbeza. Pegang saja perubahan dah negatif positif pada tubuh badan kita. Dan telefon ni memang auranya negatif lah. Dari segi tenaga dia, dari segi konsep elektrik dia ke apa ke semua tu, memang bagi kesan kepada kesihatan kita. Memang low sistem imun kita, lagi banyak kita pegang ni, lagi banyak, lagi menurun rendah sistem imun kita. Ha. Jadi, samalah Al-Quran bila pegang dah dapat pahala, tengok menghadap, tengok Al-Quran tu dapat pahala, peluk dia memang berbeza. Jadi, janganlah membiasakan diri kita menggantikan Al-Quran dengan telefon. Semua ni ada digital. Ha. Okey, jadi kita tengok. Ada soalan ke? Kalau ada soalan kan terus tanya. Ha. Okey, kita terus lagi. Dan ketika masuk tandas itu, jangan berserta sesuatu yang tersurat nama Allah dan segala sifatnya. Dan Quran dan segala nama malaikat pun tak dibenarkan, dan segala nama anbiya, nama para nabi, kerana yang demikian itu makruh dan kata Azra'i haram. Dan pendapat yang kita pegang lebih kepada haram membawa masuk nama-nama yang mulia ni. Demikian lagi pada ketika masuk tandas itu, jangan terbuka kepalamu. Ha, sunat tutup ke kepala. Bukan pakai tudung lengkap macam ni. Cukup ambil towel. Ha, kita tutup kepala. Ini pun jarang dan susah kita nak buat, betul tak? Jadi antara ikhtiar kita kalau kita nak beramal dengan sunnah ni, kita balik ni, kita letaklah paku dekat luar tandas kita tu, sangkut satu tawel. InsyaAllah nak masuk, automatik kita letak. Ha, kita nak gulung tepi telinga pun terpulang lah.
Kan tak nak bagi jatuh kan. Ha, ini. Ada pula makcik tu tanya, "Ustazah, kalau pakai tawa macam mana nak mandi?" Saya tadi tajuk yang sama di satu masjid. Ramai orang tua. Cakap sikit tanya, cakap sikit tanya. Orang muda semua dah cerdik sangat tu kan. Semua tak ada nak tanya. Jadi saya ingat balik soalan makcik tu. Saya kata, "Makcik, kita belajar bab qada hajat ni ya. Bab buang air, buang air kecil, buang air besar. Bab mandi memang tak ada lah pakai tawel tu. Tapi nak sebut juga, bila kita mandi pakai kain basahan itu sunnah ya. Pakailah kain basahan. Sebab kita masa tu walaupun sorang-sorang, tapi yang paling utama, rasa malu kita kepada Allah dan ada malaikat. Bahkan menurut satu riwayat mengatakan, kalau tak pakai apa-apa, malaikat pun malu nak pandang. Malaikat pun tak pandang. Jadi bila malaikat nak catat perbuatan dosa ataupun pahala, hanya daripada bau yang keluar daripada tandas. Kalau bau wangi, dia sedang buat ibadahlah dalam tu. Kan dalam tandas boleh buat ibadah. Mandi wajib, kemudian ambil wuduk, betul tak? Ha, semua tu ibadah. Sama juga yang tanya, "Ustazah, mandi wajib niat tu kan sebut nama Allah sahaja, mengangkat hadah besar kerana Allah, liibahati solat, apa-apalah bahasa apa pun tak kisahlah." Bila sebut pasal niat, niat ni di hati. Masa kita lalukan air, kita pun niat saja mengangkat hadah besar. Itu pun jadi ya, ikutlah bahasa apa-apa. Dan mandi wajib ni ha, apa itu bahasa negeri kan. Ha, terpulanglah. Yang penting nak bezakan mandi biasa dengan mandi wajib. Tapi kalau nak lafaz betul-betul sahaja, "Aku mandi wajib kerana Allah, apa, mengangkat hadah besar, nak lengkap untuk solat, apa semua," sebutlah benda tu di luar tandas bilik mandi. Tak nak berlaku was-was ni, nama Allah nak sebut ni, tandas kita pula bercampur dengan bilik air. Tapi bila sentuh air tu, ha, masa itulah niat dalam hati. Bila sebut niat, niat ni memang hatilah tempat dia, bukan pada mulut. Jadi kalau mulut je sebut tapi hati tak niat, tak sah mandi wajib kita. Kalau mulut je sebut usalli fardhu zuhri tapi hati tak niat, tak sah solat kita. Jadi kalau mazhab Syafi'i, kita sunat melafazkan niat. Tapi semuanya wajib di hati. Ada pula yang tanya, "Ustazah, saya mandi wajib, dah selesai shampoo semua baru teringat, tak niat lagi." Jadi tak ada masalah. Ambil balik air, buka balik shower, masa tu niat. Tak yalah ulang shampoo, buigi semua tak yalah ulang. Ha, sebab ada orang kalau buat semua tu baru rasa betul-betul mandi wajib. Ha, asal mandi wajib je nak lama. Kenapa lama sangat mandi wajib? Mandi wajib boleh je 2 minit. Boleh je. Tak shampoo, tak bergigi, tak apa, kalau masa dah suntuk. Faham ya? Sebab ini pengalaman saya berhadapan dengan soalan-soalan orang, dikata, "Ustazah, saya tak sempat mandi wajib, terkejut lambat waktu pagi. Mungkin malam tu bersama dengan suami, terkejut lambat. Lepas tu saya tak mandi wajib, jadi saya tak semayang subuh, zuhur, asar balik tu barulah saya mandi wajib dan qadak zuhur dengan subuh." Saya tanya dia, "Mandi tak sebelum pergi?" "Sempat mandi, mandi wajib tak sempat." Nampak tak? Sebab orang kita tak faham. Konsep mandi wajib, mandi wajib ni dua saja. Dua saja rukun mandi wajib. Yang pertama niat. Nak bezakan mandi biasa dengan mandi wajib, niat saja. Sama juga nak bezakan basuh muka tu wuduk ke basuh muka biasa. Niat je wuduk, jadi basuh muka wuduk. Tak niat wuduk, basuh muka biasa. Jadi, yang kedua, iaitu meratakan air kepada seluruh tubuh badan. Itu je, dua tu je rukun mandi wajib. Kalau kebetulan rumah kita ada kolah kan, ada kolah cukup 2 kolah, iaitu 270 liter air. Ada kata 240 liter air. Maksudnya air ini kan, air mineral, kalau ada 1 liter tu, kita ukurlah 240 ke 270. Saya pula confuse. Ha, lebih kurang tu lah. Kalau ada kolah besar, boleh je terjun, plop-plop-plop, ha, keluar. Agak-agak rata tak air? Rata lah, memang dah terjun tu kan. Ha. Rata semua, selesai. Lagi cepat, tak sampai 1 minit. Saya nak bagi gambaran, nak mudah faham. Sebab ada orang nampak macam susah. Kalau rumah tepi sungai pun boleh pergi nyelam kejap. Tapi dengan syarat, pastikan tak ada benda yang menghalang air. Tak adalah plaster ke apa. Apa-apalah. Kuitek. Ya, betul. Ha. Ha, sisi ikan.
Ni yang kuku tu, kuitek. Ha, okey, tadi sebut perlahan. Ha, dah jelas tu kuitek, okey. Okey, kuitek tu. Ya Allah, saya nampak ramai orang pakai kuitek walaupun orang pakai tudung ke apa. Kita boleh nampak kuku tu macam berkilat, betul kan? Telap air tu tak sah, tak sah wuduk, tak sah solat, tak sah mandi wajib. Kuitek tu kalau nak hilangkan dia ada remover dia ke? Ah, dia ada remover dia. Bayangkan kalau orang tu memang dah terbiasa pakai, agak-agak kalau nak semayang Zuhur tu dekat ofis dia hilangkan tak? Jadi boleh nak pakai kuitek tu, pakai waktu uzur je lah, oh perempuan. Ha, pakailah seminggu tu kan? Ha, waktu uzur. Nak bagi berkilat apa semua. Sama juga, minta maaf bila sebut pasal mandi wajib, benda ni melibatkan orang perempuan bak rambut dia. Inai tak ada masalah. Masalah colour rambut. Colour rambut. Apa-apa colour rambut yang menyerap, tak apa. Yang penting ada syarat lain lagi, iaitu tak boleh warna yang tak dibenarkan syarat. Itu pernah dah saya sebut sebelum ni. Kedua, pewarna tu tak bercampur dengan najis. Ada logo halal, tapi sekarang ni logo halal tak ada diberi kepada pewarna rambut. Sebab itu adalah satu sangat syubhah. Sama ada syubhah dia dari segi bahan ramuan, tetapi yang kedua, tujuan colour rambut tu. Ha. Kalau ada tujuan colour rambut untuk suami, cukup syarat semua warna dibenarkan. Lepas tu dia bukan menyelaputi rambut, dia memang disahkan menyerap rambut, maka dibenarkan. Tengok pula Cici, ini tajuk-tajuk kalau nak sebut sekarang pun boleh. Mungkin ada orang nak colour rambut ke kan? Baiklah, hukum colour rambut, hukumnya adalah harus. Dia sebut haram terus tu dengan syarat. Harus dengan syarat. Bila pergi dengan syarat, syarat ni yang menyebabkan jadi haram. Yang pertama, bahan yang digunakan. Kalau campur najis, haramlah. Yang kedua, adakah bahan itu meliputi rambut ataupun menyerap dalam rambut? Biasanya menyerap inai je. Kalau colour rambut, dia meliputi rambut, meliputi di luar rambut, maka tidak sah wuduk dan juga tak sah solat. Yang ketiga, warna yang dibenarkan ialah warna-warna tabi'i manusia. Warna brown, warna coklat, warna kemerahan, betul tak? Hari ni orang colour warna apa? Warna purple ada, biru ada, hijau ada. Itu tak ada warna semula jadi. Itu tak ada. Maka haram warna tu. Bahkan ada pendapat yang tekan warna putih dan warna hitam juga adalah haram walaupun warna tabi'i. Sebab dua warna itu menipu dari segi usia. Orang muda colour putih, ah, nampak lebih tua. Nampak macam, oh profesor ke ni? Ha, kan rambut beruban. Kalau orang tua, bila rambut warna hitam, maka ia menampakkan kemudaan. Walau begitu, ada pendapat yang membenarkan warna hitam. Jadi syarat yang keempat, tujuan colour rambut. Kalau tujuan untuk menunjuk-nunjuk, maka tidak dibenarkan. Tapi tujuan untuk suami, suami memang nak sangat colour rambut. Saya nak tengok juga awak macam Barbie. Ha, macam tu kan. Macam Barbie kan rambut coklat, macam tu kan. Saya cakap ni kan, benda yang macam tak logik, macam buat lawak kan. Macam buat lawak je. Tapi saya ada klien, dan klien ni pun sahabat saya. Suami dia minta suruh dia tukar colour. Nak rambut warna coklat. Sampai gaduh-gaduh dia kata. Sampailah suami dia buat cari colour rambut yang dibenarkan syarak. Lepas tu siap merujuk kepada orang yang pakar colour ni. Lepas tu suami dia yang pakaikan masa dia tidur. Serius, kisah benar. Sebab masa tu saya pergi, saya kata, ui, bertukar rupa. Dia kata, masa dia tidur. Maksudnya, mungkin ada lelaki yang memang teringin suruh nak tengok. Ha, rupa isi dia dalam warna macam tu. Saya kata, okey, memang ada rupanya. Jadi, tak boleh ambil serius bila orang tak boleh ambil ringan bila orang tanya bak colour rambut. Sebab suami saya suruh. Ayat senang, apa pelik sangat suami suruh. Rupanya memang ada keinginan lelaki tu macam tu. Mungkin dia tengok lawa Mak Saleh kan. Jadi, nak tengok isi dia macam Mak Saleh. Ya, tersekali pun jadilah. Suami kata, sekali je saya nak tengok awak rambut macam tu. Ha. Jadi, sekali tu lepas tu tak adalah. Ha? Okey, oh so sweet, ha, cia-cia apa-apalah. Okey, jadi nak sebutnya, bukan mudah nak dapat empat syarat tu. Sebab itu, kalau tak cukup, kita elakkanlah daripada colour rambut. Sebenarnya pakai inai pun dah cantik, nampak merah, nampak tu kan. Ha. Lepas tu, yang kedua, saya minta maaf, bab wuduk. Ini melibatkan wuduk dan juga mandi wajib. Orang perempuan, ada ramai juga menggunakan edah teknik rebonding. Teknik rebonding. Teknik rebonding ni tak ada masalah. Ada yang kata haram sebab ia mengubah kejadian. Dia bukan mengubah secara total, betul tak? Sebab rambut ni akan kembali pada asal balik.
Yang tak boleh ni ubah hidung kan. Hidung mancung nak jadi kembang contoh. Ada ke tu balik macam tu kan? Ha. Yang ubah terus kejadian tu, itu yang totally haram. Cukur, kening, apa semua tu memang haram lah. Jadi, tetapi teknik rebonding ni, ia bukannya ubah secara kekal. Yang rambut kerinting nak jadi lurus. Yang lurus nak kerinting. Ada kan? Nak bagi curly hair, rambut berkeli tu lah. Menggulung-gulung macam-macam lah. Dia pakai tudung. Dia buat tu untuk suami. Kan? Dan ada orang yang memang rambut dia, dia punya kerinting tu, kerinting mati. Ya? Panggil apa? Ia bukan kerinting jatuh ke bawah. Kerinting mengembang. Ada. Saya ingat masa sekolah-sekolah dulu, di asrama memang ada. Jadi dia malu. Dia kalau boleh nak pakai tudung selalu sebab dia memang kerinting melekat. Jadi dia teringin juga nak macam orang lain lurus kan. Dua teknik. Teknik rebonding ada dua teknik. Ini sebab saya rujuk kepada orang salon dan ada orang salon sendiri jumpa saya. Memula saya jawab, oh tak ada masalah teknik rebonding. Sampailah ada salon sebab saya tengok juga rujuk pada ada pendapat-pendapat yang ditulis oleh para ulama, teknik rebonding itu tak ada isu. Tapi sampailah ketika ada satu spa muslimah. Orang ni dia ambil berat tentang bab hukum hakam dan dia tahu. Dia kata, Ustazah, teknik rebonding ada dua. Yang pertama, yang sementara. Yang sekejap je. Iaitu guna alat pemanah tu. Guna dia dapat lurus mungkin sehari. Mungkin dua hari. Lepas tu balik semula lah. Tak lama yang tu. Tapi ada satu teknik rebonding yang bila buat, dia akan kekal dalam tempoh yang lama. 5-6 bulan boleh tahan. Betul tak? Yang teknik kedua tu, rambut itu diselaputi dengan suatu bahan. Bahan itu tidak sah, tak sampai wuduk, tak sampailah air. Dia telap air lah, maksudnya menghalang air kepada kepada rambut tersebut. Faham ya? Maksudnya dia jadi lurus lama tu sebab ada bahan yang menyelaputi rambut tu. Yang pertama tadi guna alat pemanah je nak bagi lurus, tapi tu tak kekal lama. Jadi berhati-hati. Persoalan sekarang kalau ada di kalangan kita ataupun orang yang mendengar ni, yang live ni, dah ada yang color rambut ataupun teknik rebonding baru tahulah bab hukum ni kan, bab isu ni. Maka orang perempuan dilarang, diharamkan botak. Jangan tiba-tiba sudah saya buat teknik rebonding. Tak, diharamkan botak. Apa yang boleh kita buat, potong sependek yang boleh. Tumbuh lagi rambut, potong pendek sampai habis warna kita tu. Dan sampai habislah bahagian yang kita rebonding tu. Itulah kaedah yang kita boleh buat. Kalau sesiapa yang dah terbuat teknik rebonding, paling ramai orang buat. Paling ramai. Sebab ramai tak perasan pasal bagaimana kaedah dan apa yang digunakan. Ada nak tanya tak soalan ni? Ada nak tanya soalan tak? Okey. Sebab melawan fitrah, wanita memang tak dibenarkan botak kecuali kalau ada penyakit. Itu saja. Botak hanya untuk lelaki saja. Perempuan bila botak, ia menyamai lelaki. Sebab tu bila kita nak potong pendek pun, kan ada nak pendek style perempuan. Tak boleh potong pendek style lelaki. Itu dah ada tasyabu. Kan perempuan tidak boleh menyerupai lelaki, lelaki tidak boleh menyerupai wanita. Itu disebut dalam hadis yang sahih, hukumnya haram menyerupai. Jadi kalau botak memang totally menyerupai lah, memang diharamkan. Jadi kita dah ikhtiar buang yang secara pendek, orang panggil papah tu kan. Saya panggil istilah papah rambut. Apa dia? Kalau alaya. Papah tu pun ni bahasa international juga ya. Kalau orang Terengganu, papah, saya nak potong papah. Papah tu pendek tapi gaya perempuan. Layer pendek. Okey, baiklah. Okey, jadi ada nak tanya lagi tak tu? Samalah kritik semua tu. Berhati-hatilah kita. Na'udzubillah min zalik. Okey, sekarang pukul berapa? Okey, sebab masuk kerja 2:30 kan? Okey, saya nak sebut pasal istibrak. Baiklah. Dan Syekh Ibnu Hajar dalam Minhaj Al-Qawim mengatakan, lakin ikhtaru jam'un wujubahu. Pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama, wajib istibrak. Apa itu istibrak? Istibrak itu ialah kemih, buang air kecil dengan berdehem-dehem dan lalukan jari tangan kiri di bawah alat kelamin. Itu bagi lelaki. Bagi lelaki, dia menekan di bawah alat kelamin. Bagi orang perempuan, dia tekan bahagian ari-ari dia. Faham tak ari-ari ni? Ada yang ngeling pula. Kali pertama dengar perkataan ari-ari. Maksudnya bahagian di bawah perut tu. Bahagian di bawah perut, di bahagian apa ni, di atas alat kemaluan wanita,
di bahagian rambut di bawah tu. Ha, faham ya? Ha, nampak tak tu bahasa? Tiba-tiba bayang rambut ni pula. Faham kan? Kita kan ada bulu ari-ari. Bahagian itu kita boleh tekan. Kenapa namanya istibrak? Istibrak ni adalah sama ada bedah ataupun kita tekan bahagian tu untuk mengeluarkan air kencing yang sisa akhir air kencing. Bila kita rujuk hadis Nabi berkenaan dengan ramainya, banyaknya azab kubur adalah disebabkan istinja. Itu di antara banyaknya orang yang tak lepas daripada azab kubur. Itu yang paling banyak azab kubur. Bukan sebab tak semayang, bukan sebab tak tutup aurat, bukan sebab tu, tetapi kerana mereka mengambil mudah dalam bab istinja ni. Perasan tak kadang-kadang boleh berlaku bila kita dah buang air kecil, lepas tu kita bangun, kita terasa nak buang, nak macam tak selesai, rasa macam kita pun ulang balik, pergi balik. Rasa macam tak habis, rasa nak kencing lagi. Maksudnya ada sisa-sisa yang tak habis keluar. Sisa-sisa tak habis keluar. Jadi kaedahnya selepas buang air kecil, kita berdehem. Berdehem tu berdehem perut ya. Ha, cuba semua. Dia lain dengan dehem dekat. Bukan dehem ni, ni dehem ni, dehem dekat suami macam tu. Hum, nak gimana tu? Ha, itu lain. Pinggan tu. Pinggan dia tak basuh. Ha, tu kat atas je. Ini dia tekan untuk bawah sikit. Jadi sebenarnya tujuan dehem tu untuk keluarkan sisa air kencing yang akhir tu, yang hujung tu. Dan kalau ikut kajian dari sudut sains, dari sudut kesihatan, air kencing yang terakhir itulah yang paling kotor. Yang paling banyak, maksudnya kotoran lah. Kalau kita minum air milo ibarat macam tu lah, kan ada habuk tu. Ha. Jadi itulah yang menjadi banyak punca kepada penyakit yang melibatkan pundi kencing. Apa-apa penyakit lah. Sebab kita meninggalkan sisa kotoran yang paling kotor di dalam pundi kencing kita. Dan kenapa ia boleh memberi kesan kepada solat kita? Biasanya orang yang malas nak ulang balik, dia rasa macam tak selesai lagi, dia kata alah abaikan je lah. Kemungkinan besar najis itu akan keluar ketika solat ataupun on the way, melalui pergerakan solat dia akan keluar. Itu yang biasa berlaku bila kita cium ataupun hidu seluar kecil tu. Jadi bau hancing, kita kata bila pula terkencing. Memanglah kita tak sedar sebab dia keluar tanpa sedar yang sisa baki tu. Jadi ilmu ni bukan untuk kita saja, kena pesan pada anak kita. Sebab anak kita, dia budak-budak kan nak cepat. Bayangkan dia keluar balik, pasu semayang, atas sejadah, duduk. Kita bimbang dalam rumah kita ada najis. Disebabkan kita tak jaga bak istibrak ni. Ha. Jadi guna antara sama ada berdehem ataupun tekan. Ha, kadang di tandas awam malu sikit nak berdehem kan, nan menyawuk pula orang luar. Kenapa duduk berdehem dalam tu? Tapi sebenarnya kaedah asal berdehem lah. Lepas tu kita tekan saja pun tak apa dah. Dia dah keluar. Tunggu sekejap, teran sikit. Ha. Dan ia boleh memberikan kita lebih sehat untuk pundi kencing kita. Dan memandangkan masa dah habis, saya sebenarnya tak boleh lebih sikit. Kan? Dua setengah lah. Tak boleh lah Ustazah, tak boleh. Saya tahu. Saya minta maaf sebab dah lambat. Jadi bukan setakat istibrak, saya nak ingatkan juga untuk kali ini, tolong perhatikan anak-anak kita di rumah. Sebab ramai kita tak perhatikan anak, bayangkan diorang kan lepas buang air kecil, ramai anak-anak kita tak cucu, tak simbah, dia tak cuci kaki dia tu. Kadang dia, faham kan, budak-budak, sebab saya pengalaman anak saya, bila nak masuk tandas, bau hancing tandas. Jadi bila bau hancing, confirm lah seolahnya dia akan pijak kawasan tu dan dia keluar. Dan biasanya bila keluar dia akan pijak, kan kita ada kain lapik, kain alas tu. Bayangkan kita jaga, kita cucur, kita basuh kaki kita sebelum keluar tandas, tapi kita akan pijak pelapik yang sama. Itu yang kita bimbang bila kita nak pergi solat, solat kita jadi tak sah, pasal najis tu dah merata satu rumah. Sebab itu antara rumah yang malaikat rahmat tak masuk, rumah yang bernajis. Kita kata rumah memang wangi, siap mop, siap ni, semua minyak wangi. Rumah bersih tak semisinya suci. Mungkin itu jawapannya kenapa rumah kita tak tenang, panas, semayang pun tak khusyuk, malas nak baca Quran sebab rumah kita rupanya dengan najis. Jadi pengalaman saya dengan anak-anak yang kecil ni, kena selalu buat praktikal. Bila bau je hancing tandas, panggil semua anak, lepas tu tunjukkan, letak seluar di luar, lepas buang air kena berdiri, ambil air kena bilas, maksudnya sampai kaki kena basuh, wajib pakai selipar. Yang tu satu hal. Ini pun dalam kitab ni disebut,
dan dikehendaki sayugia olehmu memakai ketika masuk tandas cerpu selipa. Itu sunnah ya. Kena pakai. Ha. Jadi lepas tu kita minta dia cucur juga keliling supaya najis dia tu mengalir. Sebab misi mungkin ada terpecik keluar kan. Najis mengalir. Kadang pandai dia menjawab, Umi kan Abi kata jangan membazir dia tu. Membazir pada dia malah kan. Dalam bab ni tak ada membazir. Memang wajiblah dibuat supaya yakinlah anak kita pembersih. Jangan fikir kita saja. Anak kita di rumah tu kena ajar cara beristinja dengan betul dan juga ajar pasal istibrak tu. Ha, budak-budak lagi nak cepat. Suruh dia tunggu supaya istibrak. Tak nak dia membesar ada masalah pula dengan pundi kencing. Ha, na'udzubillah min zalik. Jadi setakat itulah kuliah pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.